Guys, lihat guys. Nah. Halo guys, ketemu lagi dengan kita dan channel 05. Oke guys, kita langsung aja tanpa basa-basi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, oke? Oke guys, di sini saya akan membuka lem yang pada sambungan. Jadi kita akan menggunakan kembali keninya. Jadi kita nggak usah beli. Oke, gimana caranya? Langsung aja. Oke, yang pertama di sini kita kasih tanda dulu di sini ya. Oke. Lalu di sini kita akan potong ya. Kita akan potong di sini. Oke. Guys, di sini sudah terpotong ya. Lalu berikutnya bagaimana? Ya guys, di sini kita akan menggunakan lem paralon juga ya. Jadi seperti ini guys. Di sini yang rata ya. Oke. Ini dalamnya aja ya, guys. Kita kasih lem. Oke. Lalu kita bakar, guys. Oke. Oke. Kita sambil diputar, guys. Oke, tunggu sampai oke guys, sambil diputar-putar ya. Oke. Oke, ini caranya seperti ini guys. Ini udah lunak ya. Kita harus cepat guys, karena ini nanti dia bisa ini lagi keras. Oh.
Oke guys, nanti ini masih belum, kita kasih lem lagi ya, kita bakar lagi, jadi nggak bisa sekali ya, kita kasih lem lagi. Oke, kita bakar lagi. Oke, kita putar lagi. Kita tunggu biar dia lunak. Sekarang pasti bisa guys, yang kedua kalinya. Kita tunggu. Oke, ini ya guys. Oke. Lihat guys, lihat guys. Nah, oke guys, ini dapat ya. Jadi seperti itu guys. Jadi biasanya sih emang dua kali kita pembakarannya ya. Yang pertama, yang kedua baru dapat. Oke. Terima kasih. Itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.